Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue. Di kesempatan kali ini sekarang saya akan mengulas kembali mengenai dari pencabutan WiFi IndiHome ya. Nah, di sini kemarin sudah saya jelaskan untuk cara melakukan ya dari proses pencabutan saat kita menelpon ke 147 dari operator IndiHome-nya. Kemudian di sini kita sudah mendapatkan link ya, link aktivasi ataupun link proses permintaan cabut layanan IndiHome ya. Di sini saya sudah mendapatkan untuk namanya saya sendiri, kemudian nomor ponselnya. Ini nomor ponsel yang akan saya gunakan sebagai verifikasi. Kemudian di sini kami membutuhkan kerjasama Anda dalam melengkapi data KTP dan tanda tangan Anda. Klik link berikut untuk melengkapinya. Silakan kalian tinggal klik saja ke link upload ya di sini. Oke, tinggal diklik saja ke link uploadnya. Kita akan dialihkan ke halaman telkom.id di sini. Ya, silakan langsung tinggal klik next saja di sini ya. Klik next. Kemudian di sini kalian tinggal tanda tangan saja, tanda tangan sesuai KTP. Oke, kemudian klik submit ya di pojok kanan bawah. Oke, kita akan tunggu. File berhasil disimpan, kita klik OK. Ya, upload foto identitas di sini. Ya, maksimal 10 MB untuk jenis filenya. Oke, kalian tinggal klik ke share file. Klik ke share file. Kemudian pilih ke kamera atau jelajahi ya. Kalian boleh gunakan salah satunya jika dijelajahi. Kalian diarahkan ke halaman ya beberapa informasi mengenai dari screenshot. Kemudian ada banyak sekali di sini. Silakan kalian tinggal cari KTP jika memang KTP sudah ada ya. Oke, kita klik kamera. Kemudian checklist. Oke, kemudian klik submit di pojok kanan bawah. Oke, klik OK. Ya, upload foto pelanggan dengan foto identitas. Di sini kalian tinggal foto KTP peserta kalian ya. Kita foto selfie bersama dengan KTP-nya. Klik share file. Kemudian menggunakan kamera ya di sini. Ya, kemudian klik submit di pojok kanan bawah. Oke, sudah selesai. Oke, sampai di sini tinggal ditunggu saja untuk prosesnya. Tanda tangan, kartu identitas, dan file tambahan Anda berhasil diupload. Permintaan Anda sedang diproses. Oke, sampai di sini tinggal tunggu saja konfirmasi selanjutnya. Dan mungkin kurang lebihnya hanya seperti saja untuk video kali ini. Mungkin next saya akan berikan pin di komentar mengenai dari pembaruan pencabutan dari WiFi IndiHome ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye-bye.